ketemu lagi di channel M18 Truk Workshop. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bumper terbaru dari M18. Nah, di sini spesial untuk Giga yang sangat beda dengan Canter yang biasa dibikin di M18 dengan ciri khas M18. Di sini kita masih tetap paduannya atau temanya kita mengusung smile. Tema mengusung smile dengan garis yang seperti yang lama yang biasa di Canter. Nah, di sini bedanya Canter sama Giga itu karakternya sangat beda karena kabinnya juga beda. Kalau Canter berbentuk agak bulat, kalau ini lurus depannya. Jadi gimana caranya pengaplikasiannya supaya punya apa ya, punya khas sendiri bumper motif seperti yang udah biasa dibikin di M18 dan di Canter, dan juga membikin yang baru lagi di Isuzu Giga yang karakternya beda. Di sini sangat kelihatan ini lurus, tidak lengkung seperti di Canter. Kalau di Canter lengkung, kalau ini karakternya lurus. Nah, di sini juga udah ada lampu model Patriot. Di sini mungkin ini untuk lampu kota dan lampu sein. Di sini untuk fog lampnya beda dari Jetbus. Ada kalau Jetbus mah bulat, kalau ini agak kecil dan lurus. Nah, di sini penggunaannya pun sangat beda karena biasanya penggunaannya seperti ini. Mungkin kita pengen beda juga dari yang lain, penggunaannya dibalik. Jadi seperti ini. Nah, bisa dicontohkan di sini. Mungkin lampu itu agak kelihatan sipit. Nah, seperti ini. Bisa dilihat lampunya dibalik, yang sana juga dibalik posisinya, yang tadinya seperti ini kemudian dibalik lagi untuk supaya dapat lebih lurus dengan bumpernya, dengan karakter bumpernya yang lurus. Nah, mungkin sekian pembahasan dari bumper terbaru dari produk dari kita M18 yang masih sedang proses pendempulan. Nantikan sampai finishingnya agak sedikit beda lagi di sini. Untuk grill di sini mungkin ini menggunakan bahan plat yang biasanya menggunakan mika akrilik atau bisa dikatakan jaring. Di sini menggunakan plat besi yang mengikuti dari grill yang atas. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.